Terima kasih Juvinia di Kota Kinabalu. Malaysia memerlukan modal insan berilmu, berkemahiran dan mampu memacu pembangunan ekonomi mampan bagi memenuhi hasrat untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Riot Jaim, inisiatif kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, dijangka akan mewujudkan sebanyak 1.5 juta pekerjaan baru. Dengan 60% daripada jumlah itu memerlukan kemahiran berkaitan pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET. Tambahnya, kerajaan sedang memberi penekanan terhadap transformasi TVET bagi memenuhi keperluan industri. Selain memperhebatkan usaha kerjasama dengan sektor industri untuk meningkatkan kualiti program, institusi serta pengambilan dalam bidang tersebut, Dato' Sri Richard Riot juga memberitahu bahawa dalam usaha itu jumlah pelajar tamat sijil pelajaran Malaysia SPM yang memasuki program TVET akan meningkat dari 225,000 pada tahun 2020 berbanding dengan 164,000 pada tahun 2013. Sehubungan itu, beliau menggesa agar semua pemegang taruh untuk bekerjasama dalam merumuskan amalan terbaik bagi pembangunan bidang TVET. Dato' Sri Richard Riot berucap ketika merasmikan majlis penutupan persidangan TVET sedunia 2015 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Seramai 700 delegasi dari dalam dan luar negara menghadiri persidangan 3 hari itu yang bermula sejak Selasa lalu. Tahap kualiti udara di seluruh Sarawak setakat pukul 3 petang tadi bertambah baik apabila kebanyakan kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras baik. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar JAS, 6 kawasan mencatatkan IPU baik dan 4 kawasan lagi IPU sederhana. Kawasan yang mencatatkan IPU baik adalah Limbang 33, Kapit 35, Miri 35, Bintulu 44, ILP Miri 44 dan Sibu 50. Manakala kawasan yang mencatatkan IPU sederhana adalah Semarahan 71, Seri Aman 68, Kuching 63 dan Sarike 55. Bacaan IPU baik ialah dari 0 sehingga 50, manakala bacaan sederhana dari 51 sehingga 100. Bacaan tidak sihat dari 101 sehingga 200, sangat tidak sihat dari 201 sehingga 299 dan berbahaya ialah 300 dan ke atas. Prasarana tapak warisan Gua Niah di Miri akan dinaik taraf dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Menteri Pelancongan Negeri Dato' Amar Abang Johari Tunopeng berkata dengan peruntukan sebanyak RM10 juta, kementeriannya akan menambah baik dan menaik taraf prasarana termasuk memasang lampu selain infrastruktur lain bagi keselamatan pengunjung. Gua Niah itu lebih kurang kebenaran mesti macam Gua Mulu. Kerana pelancong kita tekankan kepada keselamatan para pelancong yang melawat di Gua Niah. Dato' Amar Abang Johari bercakap pada sidang media selepas merasmikan upacara pecah tanah tapak Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah di Pekan Batu Niah, Miri. Jelasnya, dengan siapnya Balai Bomba dan Penyelamat itu kelak, termasuk jaringan jalan raya yang baik, akan memacu sosioekonomi penduduk di Niah, Bekenu dan Subis. Projek yang menelan kos RM5.5 juta itu dijangka siap pada November tahun hadapan. Ia bahkan memberi manfaat kepada lebih 60,000 penduduk di Bekenu dan Niah, memandangkan selama ini penduduk hanya bergantung kepada Balai Bomba dan Penyelamat di Bandaraya Miri yang jaraknya sejauh 70 km. Sementara itu, setelah hampir 30 tahun menanti, akhirnya hasrat penduduk di kawasan Batu Niah dan Bekenu untuk memiliki Balai Bomba dan Penyelamat dapat direalisasikan apabila Majlis Pecah Tanah bagi projek pengenaan berlangsung semalam di Pekan Batu Niah, Miri. Balai Bomba dan Penyelamat itu kelak akan mempunyai 12 anggota tetap termasuk ketua balai dan penolong ketua serta dilengkapi dengan 2 buah jentera dan 2 buah bot penyelamat. Sementara itu, penduduk tempatan yang ditemui bersyukur atas keprihatinan kerajaan terhadap keperluan dan keselamatan mereka. Jadi, kena tu rasa gembira lah semua penduduk di kawasan Subis tu. Balai Bomba ini sudah lama ditunggu-tunggu dan hari ini adalah upacara pecah tanah dan inilah saat yang kita tunggu. Jadi, kepada penduduk Niah Suai,
bagi saya memang senang hati dan selalu terbakar di kawasan ini. Kita selalu pakai sukarela, itu bomba sukarela. Memang gembira lah, especially yang penduduk di Batu Niah lah. Selama ini tak ada bomba, ada susah sikit lah, mau tunggu dari Miri datang. Dengan adanya balai bomba itu nanti, ia diharap dapat menyediakan perkhidmatan kebombaan dan membantu dalam menghadapi kes kecemasan dengan pantas kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Sejak 1985, banyak perubahan landskap pembangunan di kawasan Batang Ai di Lubuk Antu berlaku. Ini termasuk empangan hidroelektrik Batang Ai yang menjadi mercu tanda pencanaan pembangunan di Bumi Kenyalang. Antara individu yang bertanggungjawab memastikan kukuhnya legasi empangan Batang Ai di ialah jurutera awam projek berkenaan Tetsuo Fuji. Laporannya bersama Rosta Ampong. Tetsuo Fujii dari Osaka, Jepun merupakan pengurus projek yang bertanggungjawab bagi pembinaan empangan Batang Ai pada 1982. I'm very glad to hear that from the manager here. This is fully operated because of their what they call maintaining effort. Very good. Mesra dengan panggilan Fujii, beliau waktu itu mengetuai pasukan Okamura Corporation, syarikat yang dipertanggungjawab bagi pembinaan empangan Batang Ai. To do this kind of project, the most important thing is to collect, to employ more experienced engineer. We cannot do this kind of very good facilities. Fujii memberitahu salah satu sebab Okamura Corporation memenangi tender projek itu adalah kerana ia menawarkan kos pembinaan yang lebih murah. Engineering very important viewpoint to use the local material make the construction cost cheaper. I asked the SESCO at that time SESCO engineer or Snowy Mountain consultant whether I can use this natural sand rock. They say approve. Banyak cabaran yang perlu dihadapi Fujii serta pasukannya dalam melaksanakan projek tersebut waktu itu seperti masalah logistik, kesukaran akses ke tapak pembinaan dan keadaan cuaca yang kerap hujan. At first stage our time schedule is become behind and behind because if it rain the road become very slippery because of clay so we cannot work. Kembalinya Fujii ke Batang Ai dalam usia mencecah 82 tahun pastinya ia amat bangga dengan perubahan sosioekonomi di sini yang dicetuskan oleh kepakaran dan kesungguhan beliau serta pasukannya pada 30 tahun lalu. Rosita Ampong, Berita RTM. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Amelina di Melaka.